Bagaimana orang ni pelik, kena datang sendiri, kena pergi, kena tengok di gerai air pelik ni, di mana di nombor 59 ada dikatakan air mata kucing, air lemon soda. Air lemon soda terangkan ni, air lemon soda, air pelik, air susu, air jagung dan juga air koko yang pastinya menjadi pilihan. Ini air lemon soda ni macam air baru lah eh. Itu dia air yang terbaik lah yang anda pakai di mana? Di gerai barangkan ni, yang kita di gerai air pelik di nombor 60 untuk anda makan asam lasa yang pastinya menjadi pilihan asam uniform ya. Okey, dikecilkan ke mutabak dan mendapatkan mutabak daging biasa, mutabak ayam biasa, mutabak daging cheese dan air zero. Kita ada mutabak lapis power plus cheese. Dalam power dan plus cheese lagi. Lepas apa lagi ni? Power. Baik, padu dia kita eh. Bertambah lapis power daripada akan. Yang kita di mana? Di nombor 35. Di sebelahnya ada berjumpa Roti John Abang Cowboy. Yang akan juga pasti menjadi pilihan di mana? Di gerai nombor 35. Baik, disingkat-singkat seterusnya. Di gerai nombor 34. Apa yang ada di gerai nombor 34? Ini dia nasi lemak anggrek RR Crew yang pasti menjadi pilihan. Kita ada nasi lemak. Seterusnya apa yang ada? Oh, okey. Jadi, coba kalian berhasil kita share eh. Dari akan kita daripada nasi lemak anggrek dan akan niaga di nombor. Berapa tadi nasi lemak anggrek? Nombor berapa? Nombor kita nombor berapa? 34. Okey, jadi terus datang di mana nasi lemak anggrek akan dia kita di nombor 34. Baik, saya suka. Wan, di sebelahnya. Wan, saya. Wan dan Wan berada di atas lemak anggrek. Balik sini ni kita akan mula mainkan lagu raya dulu. Baiklah. Apa pilihan warga nasi lemak anggrek dalam lagu raya, Wan? Dia ada minta raya kita. Okay, kalau nasi lemak anggrek, kalau lagu raya, lagu apa nak? Kalau lagu raya, lagu apa nak? Daripada gerai pelian ni, batu bahan yang masih menjadi pilihan anda. Ayam, kambing, daging yang masih menjadi pilihan anda. Ada lagi, Wan? Ada lagi. Ada orang yang sekarang ini sedang beratur. Okey, untuk mendapatkan gerai pelian ni, batu bahan. 15. Ayam, kambing dan juga daging yang menjadi pilihan. Ada orang yang cinta kaku, menunggu. Datang dari pengguna yang ketiga, kenapa cepat habis tau. Okey, kita datang cepat-cepat di mana gerai nombor 33 di gerai pelian ni, batu bahan yang pasti menjadi pilihan anda. Baik, kita terus saja singkat-singkat bersama dengan rakan di hari yang seterusnya. Dan ini mendapatkan di gerai nombor 65. Apa yang ada di gerai nombor 65? Baik, Pak Nasib. Ya, diserahkan kepada Abang seketika untuk mainkan lagu dan beri kumasi sebelum kita berkunjung bersama dengan rakan-rakan di hari yang baik. Baik, terima kasih. Kepada para pengunjung juga, jangan lupa juga sebagainya anda yang sedang mencari sajian berbuka puasa anda tiga dan satu ini. Disingkat sekali juga untuk mewawarkan kepada orang ramai apa yang menanti anda apabila anda berkunjung di Angsana Johor Bahru Mall. Anda boleh menikmati sajian anda ataupun persembahan persembahan daripada mereka yang membawa persembahan dan banyak sebenarnya mengikut carta di sini. Dan sebenarnya bulan Ramadan ini sebagai program pentas sebenarnya ada. Dan pada hari ini saya rasa sudah berlalu, bulan baru saja selesai, merupakan persembahan drama kami yang bertajuk Pesan Radio Putri yang berlangsung sejak jam 5 petang tadi. Kadang-kadang pada hari esok, tuan-tuan, sekiranya ada masa dan ruangan pasal anda, anda boleh berkunjung di petang utama untuk menyaksikan pula persembahan fashion ataupun fashion show bagi kategori dewasa dan juga kanak-kanak yang diadakan jam 3 petang bertepat di petang utama. Baik, kita berhibur seketika. Semoga anda berhibur ini adalah lagu antara pilihan kepada rakan yang kami di Bazaar Ramadan. Sebuah lagu nyanyian daripada Jamal Mungkat ini. Baby Crab, Baby Crab. Boleh, 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 boleh. Baik, bersama dengan Wan Rudi untuk buat lintas langsung. Dan ini merupakan lagu yang pertama pilihan dari kami. Tentunya daripada Sambal Squid. Mari. Gini tak mengecewakan. Sotong banyak lagi. Jangan kecewa. Terus beratur. Thank you.
asing masih dapat. Tak dapat sikit, tinggal dua dia. Oh, lama bang. Oh, Allah. Oh, bang baik bang, baik bang, baik bang. Air kelapa mana air kelapa? Air kelapa bang, kena dengan air kelapa dan sikit. Mari, 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 mari. Bawa kita, kita. Bawa baby crab bang. Kuda ada bang, dia kita kuda ada bang, sambil masak. Dia ada resap bang, dia ada resap bang. Mari, mari. Boleh, 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 boleh. Bawa kita bang, beri kan. Alright. Ya. Mari, 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 singgah bang, singgah, 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 mari, 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 ho, Baik, kita terus berpindah di nombor 61 kepada anda, orang Pantai Timur yang ingin mendapatkan nasi kerabu selera Pantai Timur. Di mana kalau dapatkan di nombor 61, ada berapa kali? Boleh bang, boleh bang, boleh bang, boleh bang. Di nombor 61 kita ada boleh, 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 boleh. Dan juga ada mendapatkan tea ice powder, ada juga mendapatkan lemon pulida dan juga kapiran Ramadan yang masih yang menjadi pilihan. Ada juga yang terbaru dan dibarukan, iaitu air apa ni? Air jago. Ha? Air cah? Tak faham. Apa air apa ni? Air apa? Air susu? Air susu? Okey, ini yang mencuba air cabang. Ada cabang. Cabang ah. Okey. Nombor 40. Baik, apa yang ada di nombor 40 ada mendapatkan donat kebab. Ah, donat kebab dan juga roti john yang pasti jadian. Roti johnnya cukup berbeza di nombor 40 ini kerana roti johnnya menggunakan daging kebab. Ah, silakan dulu, apa yang anda makan hari ini? Kita ada kebab, kita ada kebab daging dan kita roti johnnya menggunakan daging kebab. Ah, itu yang jadi istimewa daripada rakan yang ini di mana kita ada nombor 40. Mari, 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 sotong bakar, sotong bakar, eh. Singgah, 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 singg